guys, hari ni kita nak test drive Isuzu D-Max X-Train 4x4. So saya dapat kereta nombor 3, saya dapat colour yang baru. Kita dapat pearl white. Ni depan sini, dia boleh juga. Ah, yang ni I tahu, I depan okay. Tadi. Kata Daniel, this sitting position, you suka yang ni ke atau nak dekat body dia sikit? Dekat sikit. Okay. Ikut speed kereta depan. Ada press anything? Ada control the pedal atau? So bila kereta depan jalan within 2 or 3 second, kereta kita akan jalan juga. Tengok dia speed up sendiri. Ha, dia akan speed up sendiri. Speed up according to the car in front. Dengar bunyi beep beep beep. Lagi lagi lagi. Lagi lagi. Nanti kan dia lalu belakang. Ha tu. Follow me home light senang je. Put in auto, make sure it's auto, then tarik satu kali. Bila dengar bunyi ni, dah activate. So, apa yang berlaku? Kereta ni dia distributkan power kepada 4-4 tayar equally, dan kebiasaannya kita gunakan untuk atas gravel, okay? Pembukaan yang licin, okay? Ataupun you drive on the highway. Jangan tekan minyak, lepas pedal saja.